Kenapa? Ngelamun uang, ngelamun uang. Kenapa? Ngelamun uang kenapa emang? Ke Jakarta. Ke Jakarta ngapain? Sekolah. Mau sekolah? Sekolah apa? Sekolah di Jakarta, nggak tahu. Sekolah jurusan apa? Jurusan lulus SD kelas genap. Leha udah makan? Udah makan? Udah. Pak Ana udah makan, Bu Gembol lagi makan. Kebetulan ini waktunya makan siang, teman-teman. Makannya sama ikan asin, tahu, kerupuk, dan juga mie. Karena saya nggak nyayur ya. Tapi mie-nya kayaknya udah habis nih, Bu Gembol. Karena saya kebetulan nggak nyayur. Jadi anak-anak ini lagi pada makan semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Biarpun lauknya sederhana. Lauk sederhana, tapi yang penting cukup buat makan mereka. Ya Pak ya, sederhana nggak apa-apa ya Pak ya. Tuh, kunci katanya Bang. Yunita mau makan. Kenapa? Kenapa? Nih. Kok ngekek, kok ketawa? Kok ketawa? Kenapa? Makannya mau tangan kiri. Mahani, kalau makan tuh tangan kanan. Kok tangan kiri? Saya nggak merhatiin loh. Kebiasaan kali makannya tangan kiri kali ya. Emang kebiasaan makan tangan kiri, Mahani? Oh. Ini lagi pada habis makan. Siapa yang lucu? Romsa jalan-jalan katanya lucu. Siapa yang ngamuk? Jadi makan masaknya ikan asin, sayurnya sayur tahu, lalapnya kerupuk. Di situ masih mie tadi sisa pagi biasa ya teman-temannya. Oseng-oseng kacang. Nanyain oseng-oseng kacang. Di sayur niki ayam. Yah. Seketemunya Yun. Ya orang bisa masak. Bukan masalah orang bisa masak. Kita duit sedikit ya harus dibagi-bagi. Jadi duit sedikit ya harus bagi-bagi. Kan ayam juga kadang suka masak ayam. Nih Harry lagi nyuci piring. Kok bajunya enggak ganti? Tadi kan dibilangin bajunya ganti. Nanti ganti ya. Bajunya dicuci. Sabunnya di sini pojokan, ya. Biarin Iyo yang ngunci. Jadi ya begitulah teman-teman. Yunita tuh kalau makan sukanya terakhiran. Tadi panggil-panggil enggak cepet nyamper. Giliran orang yang lain udah pada mau beres, dia baru ke dapur. Ya alhamdulillah sih masih, biarpun apa-apa mahal, masih bisa ngebeliin anak-anak makan. Ramsa lagi ngapain? Tuku es. Oh, ada tukang es cendol tuh beli es. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi Onyong bilang mau kerja katanya. Udah mandi Onyongnya? Oh ya teman-teman. Lah, kok pakai itu doang gak dikancingin? Kancingin lah. Kamu itu salah ngancinginnya, yeah. Dalamnya nggak dikancingin, itu bukan adunya. Adunya yang ini, hey. Ini adunya yang ini. Nah gitu. Orang, nah baru bisa masuk kan? Kamu mah aneh. Bajunya udah dicuci. Ya udah ya mau. Jadi maaf teman-teman, Onyong tuh kalau datang malam, mamah malas ngambil video. Kemarin juga. Malam datang saya nggak ambil video, pagi berangkat nggak diambil video. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam.
Soalnya ikut nyok. Ngomong apa sih? Eh, ngelihat ke sini cantik nih. Ngelihat ke sini cantik nih. Eh, nyampe sini. Lihat si burung beo. Ajak kawin. Ngomong ke mama. Katanya istrinya Romsa tadi. Mama tadi. Ngaku-ngaku. Orang saya masih bujangan, Teh. Kok dia apa aku sih suaminya Romsa? Aku enggak tahu. Kita panggilkan kepada istrinya tadi. Siti Romsa. Siti Romsa. Siti siapa? Siti Romsa. Anak siapa? Anaknya Tansari. Suaminya siapa? Suaminya Bagi lah. Romsa Bagi. Tuh. Nyapunya sampai duaan. Terus Romsa kok berhenti nyapunya? Kamar sini belum bersih tuh. Ambil sapunya. Nama Apik kenapa Romsa? Nama Apik diganti. Nama Heri. Kenapa mesti diganti? Jelek nama Apik. Kok bisa nama Apik jelek? Tuh yang di pojokan tuh, yang di pojokan sana tuh. Ke atasin itunya. Tuh apa? Atasin lagi tuh yang di bawah tuh. Eh itu ada itunya tuh, tuh pojokan dibersihin. Disapu dulu. Nah, sapuin yang bersih terus. Terus, nah.
Dari mana? Kemarin udah bersih kok biasa kotor lagi. Ini galon jangan taruh di sini, galonnya angkat ke belakang. Pak Ana, galon taruh di belakang, Pak, jangan di sini. Ini dielapin itu, bekas kopinya dielapin, Romsa. Bu Mahani, kalau mandi nyari bajunya di sini di belakang ya, di kamar ini ya. Ya. Mahani, kalau mandi nyari bajunya di sana ya, celananya juga. Romsa belum bersih ini, kenapa bekas kopinya nggak dibuang, mangkoknya, itu gelasnya. Dielapin, nanti dielapin pakai elap ya.